malam kita monitoring dan pengawasan terhadap UMKM yang ada di sini, salah satunya tapi oleh Bapak Menteri ini memang setiap UMKM yang ada di sini harus apa yang dipastikan sudah ada label halalnya atau sertifikasi halalnya supaya dengan benar-benar dan proses halalnya gitu kan, cara halalnya sama nanti akan mengisi instrumen ini, mungkin nanti Bapak Kaisal bisa jawab dan bantu lebih lebih ya. Sekali lagi saya terima kasih dan sidangnya manajer Bapak Kaisal yang telah mengundangi dari pengawasan ini. Kalau yang safety plate itu bahan yang mudah seperti roti, kue dan lain-lain. Tapi kalau yang reguler ini yang berbahan lagi, apapun kemasan yang diproduksi oleh mesin seperti air itu sudah reguler. Nah ini berbeda perlakuannya. Jadi kalau yang safety plate ini gratis. Kalau yang reguler ini berbahaya. Berbahayanya tidak mahal tergantung produk yang diciptakan. Contoh umpamanya pendaftarannya untuk daftar buat akunnya itu 650 langsung rusak. Itu nanti ada pendamping yang bisa bantu. Pendamping ini nanti. Tinggal pendamping siapa yang menjadi pendamping kemudian biaya itu tergantung lembaga pendampingnya. Jadi lembaga pendamping itu adalah di Madura itu hanya ada dua, yaitu di Madura sama UTM Bangkalan. Kalau di Surabaya banyak. Nah lembaga pendamping atau penyelenggara itu nanti membantu untuk memproseskan dokumen dan pembuatan akta. Itu nanti dikirim ke BPJPH. Dari BPJPH itu langsung dilimpahkan ke lembaga pendamping KPK. Bisa UIN Madura, bisa UIN UPN. Nah nanti terkait dengan biaya berapa lembaga pendamping itu dihitung biayanya, nah itu tergantung lembaga itu. Setelah itu nanti lembaga pendamping itu jika sudah menyetujui untuk dilakukan pendampingan oleh lembaga itu, mereka itu melalui pihak ketiga mengirimkan auditor ke sini untuk memeriksa kevalitan dan kebenaran informasi yang disampaikan lewat akun tadi, lewat penyedia itu. Nah, dari situ nanti baru ada rekomendasi bahwa ini bisa dilanjutkan terbitkan sertifikat. Itu tidak lama waktunya dari proses auditor sampai pada proses fatwa sudah ditetapkan halal itu 21 hari sudah selesai. Tidak bawa pengusulnya. Ya, pengawasan yang sudah ada ya. Nah jadi setelah itu baru apa biaya-biaya itu bisa dilunasi atau bisa dilunasi lebih awal oleh lembaga pendampingnya.